Saya nanti nggak tahu yang dimaksud itu uang mana. Yang saya tahu itu, saya tahunya malah dari Bu Sri Mulyani, itu uang perlindungan sosial. Uang perlindungan sosial, Bu Sri Mulyani kalau salah di Malang juga menyebutkan itu, ada mungkin ada videonya masih, itu 500 triliun. Nah itu, uang itu yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat. Di antaranya ada subsidi BBM, ada subsidi listrik, ada subsidi gas. Mungkin masyarakat memang nggak nerima uangnya, tapi yang contohnya yang listrik 450 watt itu dapat ya. Terus gas LPG yang melon itu masyarakat juga dapat itu subsidi. Itu yang saya tahu yang PLN itu 80 triliun ya. 80 triliun, kemudian yang, nah termasuk 72 triliun yang untuk BPNT dan PKH. Jadi anggaran di Kementerian Sosial itu seluruhnya 74 triliun. 78 triliun yang 74-nya itu untuk bansos itu, jadi langsung diserahkan. Itu untuk perlindungan sosial. 4 triliunnya ada untuk bencana, untuk anak, untuk lansia, nangani lansia, untuk orang disabilitas, untuk orang kena narkoba, untuk orang terlantar lainnya, juga untuk kawasan KAT tertinggal maupun yang tertinggal, terdepan, terpencil itu kami tangani, itu sisanya. Jadi saya kalau dimaksud itu anggaran itu gitu. Dan saya semenjak jadi wali kota maupun sampai sekarang, bahkan saya kalau diundang daerah, kalau itu ada di hotel atau apa, kami saya ngomong nggak usah datang, kita minta VidCon aja. Kami sangat-sangat efisien untuk nangan itu. Kita gunakan ini ada training apa, gunakan untuk data oleh daerah, kami ngadakan di balai kami, udah satu bulan yang lalu, ya mulai awal Januari.